Pemirsa Belawan TV, hari ini kita akan melihat, memantau kegiatan pelembagaan di Gereja Maranatha Penyiuran yang dihadiri Ketua 1 Majelis Sinode, Camat Marau, dan juga hadir pula Camat Airupas. Nah, untuk selanjutnya seperti apa kegiatannya, langsung cek saja di video berikut ini. Selamat menyaksikan. Tinggalkanlah kepada anak cucu kita itu selembar kertas. Harta warisan, ya, bisa kita bagi. Yang perlu kita ingat, selembar kertas itu dimakan rayap atau lapuk pun dia tidak apa-apa. Tapi kalau otaknya berisi, selalu hayat di dalam badan, tidak akan bisa dicuri orang. Kabupaten Kenapa akan membentuk 3 daerah otonomi baru. Kalau ini terwujud nanti, di mana posisi kita? Apakah kita sebagai penonton? Saya tidak bicara soal gereja. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.